بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد rahimani wa Segala puja dan puji senantiasa Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita beragam Nikmat dan karunia Rabb yang telah memberikan kepada kita nikmat Hidayah dan taufik sehingga kita bisa mengenal Islam. Kemudian setelah itu kita dikenalkan sunnah di tengah banyaknya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka hidayah dan taufik. Rabb yang masih berikan kepada kita nikmat kehidupan di tengah banyaknya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah cabut nikmat kehidupan darinya. Roh yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan di tengah banyaknya orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kepada mereka dengan sakit. Roh yang masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan, sehingga di kesempatan malam ini kita bisa kembali menghadiri salah satu dari taman-taman surga yang kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuat kita semakin giat untuk beramal kebaikan karena amal kebaikan itulah bekal terbaik kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umat yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Al ikwal rahimani <tema> wa rahimakumullah. Tema kajian kita di malam ini adalah sebagaimana yang sudah disebutkan di modul, sudah dibagikan modulnya. Modul kajian PDF sudah dibagikan. Jadi tema kajian kita adalah pesan dan peringatan Allah di balik ayat-ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat membagi manusia menjadi dua golongan fariqun fil jannah wa fariqun fis sebagian golongan di neraka sebagiannya lagi di surga dan kedua golongan tersebut tentunya tidaklah sama la yastawi ashabun nari washabul wa jannah Ashabul jannati humul faizun Tidaklah sama antara penduduk neraka dan penduduk surga Penduduk surga itulah orang-orang yang mereka beruntung Sebagaimana di akhirat sangatlah berbeda Antara ahlul jannah dan ahlul nar Maka ketika manusia hidup di alam dunia antara calon penghuni surga dan calon penghuni neraka itu pun apa? beda. Masing-masingnya memiliki kriteria dan sifat. Dan di antara kriteria dan sifat penduduk neraka adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 179. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم ادل اولئك هم المفلحون اولئك هم الغافلون Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad li jahannam minal wal ins." Dan sungguh kami telah menjadikan isi neraka Jahannam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Bagaimana sifat calon penghuni neraka? "Lahum qulubul la yafqahuna biha." Mereka memiliki hati, tetapi Hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki hati, tapi hati yang sudah mati, sehingga apapun yang datang kepada mereka dari beragam ayat-ayatnya tidak ada satupun pesan dan peringatan Allah yang mampu mereka tangkap. Ini sifat penduduk neraka punya hati tapi hati yang sudah mati. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki penglihatan tapi mereka tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya penglihatan, punya mata tapi buta melihat kebesaran Allah, keagungan Allah di balik ayat-ayatnya. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka ini memiliki pendengaran, tapi tuli. Tidak bisa digunakan untuk mendengar pesan dan peringatan Allah di balik ayat-ayatnya. Maka kalau sudah seperti ini, hal an'am, mereka ini apa? Seperti binatang ternak adol bahkan mereka ini lebih sesat lagi. Kenapa? Binatang ternak. Mereka diberi pendengaran tidak seperti pendengaran manusia. Diberi penglihatan tidak seperti penglihatannya manusia. Wajar binatang ternak tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar seperti kita. Karena memang mereka adalah apa? Makhluk yang tidak berakal. Sementara kita, manusia, adalah makhluk yang berakal. Karena itu, kalau sudah seperti ini keadaannya, binatang ternak pun akan lebih mulia dari mereka ini. Karena mereka diberikan akal, Tactanas <ini> kalau seperti ini kriteria dan sifat dari penghuni neraka jahannam berarti kebalikannya kriteria dan sifat dari calon penghuni surga adalah apa mereka-mereka yang memiliki hati hati yang apa hidup hati yang sangat peka dan cepat tanggap ketika melihat ayat-ayat Allah mereka adalah hamba-hamba Allah yang mampu mengambil pelajaran dan peringatan dari setiap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan melalui ayat-ayatnya. Inilah kriteria sifat dari calon penghuni surga. Hatinya peka, hatinya cepat tanggap ketika apa? Ketika diperlihatkan ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah, ayat tidaklah dia dikatakan sebagai ayat kecuali kalau dia adalah tanda yang jelas. Jadi ayat itu adalah tanda yang sangat jelas menunjukkan sesuatu. Itu dikatakan apa? Ayat. Ayat-ayat Allah artinya apa? Tanda yang sangat jelas yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah yang mengharuskan orang yang merenunginya semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat-ayat Allah, tanda yang sangat jelas menunjukkan apa? keagungan dan kebesaran Allah. Dan jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah itu terbagi menjadi dua. Ada ayat-ayat syariah dan ada ayat-ayat apa? Kau, kau niyah. Ayat-ayat syariah itulah yang kita baca di musaf-musaf kita. Al Quranul Karim itulah ayat-ayat syariah. Itulah pesan dan peringatan Allah untuk kita. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan melalui ayat-ayatnya ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi, tentunya tidak setiap manusia mereka mampu mendapatkan manfaat, mengambil pelajaran dari pesan dan peringatan Allah yang Allah sampaikan melalui ayat-ayatnya. Hanya orang-orang pilihan saja yang mereka mampu mengambil manfaat dan pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Mampu menangkap pesan dan peringatan Allah dari ayat-ayat Al-Quran. Siapa itu? Siapa mereka? Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Qaf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi dhalika la liman kana lahu qalbun au al syahid Di dalam surah Qaf ayat 37 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Inna fidali Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat dikro peringatan. Tapi bagi siapa? Bagi siapa peringatan Allah itu bermanfaat? kana lahu kolbun bagi orang yang memiliki hati yaitu hati yang hidup bukan hati yang mati. Al sama dan dia memasang penuh pendengarannya wahyu syahid dalam keadaan hatinya hadir. Inilah apa orang-orang yang mereka mampu mengambil manfaat dan pelajaran dari setiap pesan dan peringatan Allah dalam ayat-ayatnya sehingga ayat yang mulia ini memahamkan kepada kita bahwa kunci untuk bisa memahami setiap pesan dan peringatan Allah di dalam Al-Quranul Karim adalah yang pertama apa? Lahu qalbun. Hati yang apa? Bersih. Kemudian pendengaran yang dipasang dengan baik. Dan kehadiran hati saat membaca dan mentadaburi Al-Quran. Maka barang siapa yang seorang hamba, dia mampu mengkondisikan dirinya seperti ini. Tatkala membaca Al-Quran, maka sungguh Al-Quran itu akan memberikan perubahan besar pada diri hamba tersebut. Dia senantiasa bersihkan hatinya dari segala penyakit-penyakit hati. Dia pasang pendengarannya dan dia hadirkan hatinya ketika membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Maka hamba yang seperti inilah yang Al-Quran akan memberikan perubahan besar pada diri hamba tersebut. Al-Quran akan merubah dia menjadi hamba yang bertakwa. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Qur'an an idan Perhatikan di modul kajian, Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, hendaknya hamilul Qur'an, para pembawa Al-Qur'an, orang-orang yang mampu apa? mengambil manfaat dan pelajaran di Al-Qur'an. Itu hendaknya dikenal dengan malam harinya, ketika manusia terlelap tidur. Kenapa? Karena seorang hamba tatkala Al-Quran itu memberikan efek besar bagi dirinya, dia mampu mengambil setiap pesan dan peringatan Allah untuk dirinya. Maka Al-Quran akan membangunkan hamba tersebut di malam hari, ketika manusia. Tertidur lelap Ini Al-Quran Akan apa? Membuat manusia terbangun Di malam hari Ketika manusia lainnya Tertidur lelap Dan Al-Quran Al-Quran itu Akan membuat Seorang hamba di siang hari, dia berpuasa. Tatkala banyak dari manusia tidak berpuasa, Al-Quran mengajari dia untuk apa? menjadi hamba yang gemar berpuasa. Al-Quran akan membuat orang yang membacanya mentadaburinya dengan benar dia akan senantiasa bersikap waro. Apa itu sikap waro? Apa sikap waro? Berhati hati. Akan membuatnya semakin berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Idan nasu Ketika manusia banyak-banyak mereka apa berbuat serampangan. Asal berbuat, asal komen, asal ngomong, tapi ahlul Quran tidak, mereka apa akan menjadi pribadi-pribadi yang warok, hati-hati. Bahkan ahlul Quran itu, mereka sangat berhati-hati melakukan perbuatan yang mubah. Bahkan sebagian dari perbuatan mubah, mereka tidak mau lakukan. Kenapa? Karena khawatir kalau mereka terbiasa melakukan perbuatan yang mubah, lama-lama apa? Akan membuat mereka terjatuh ke dalam perkara yang makruh Kemudian setelah itu terseret-terseret Akhirnya terjatuh ke dalam perkara yang haram Wabitawadu'ihi idannasu yaktalun Al-Quran Itu akan membuat Seorang hamba mampu bersikap tawadu Apa itu tawadu? Rendah Hati Ketika manusia mereka apa? Membanggakan Membangga apa yang mereka miliki. Wabi yafrahun al Quran akan membuat seorang itu dia apa? Bersedih. Sedih melihat apa? Dosa dan maksiat yang selama ini dia perbuat. Idan yafrahun. Tatkala manusia mereka bergembira ria lupa daratan. Al-Quran akan membuat pembacanya tidak lupa daratan. Sedih merundungi apa? Dosa-dosanya. Wabibuka ihi idan nasu Al-Quran akan membuat seorang itu mampu menjadi hamba yang gampang menangis melihat apa aib dan cacat dirinya idan nasu yadhakun ketika manusia justru apa tertawa terbahak bahak somti idan Al Quran akan membuat seorang itu dia mampu bersikap diam ketika manusia larut dalam obrolan yang sia-sia. Itulah Al Quran membuat perubahan besar bagi seorang hamba. Kalau hamba tersebut apa mampu mengambil pesan dan peringatan Allah dari apa yang dia baca. Alaihi Selamanya Al Quran tidak mungkin akan merubah diri kita menjadi lebih baik. Kalau membuka Al Quran saja masih apa? Jarang. Membaca Al-Qur'an saja apa? Masih jarang-jarang. Bagaimana mungkin Al-Qur'an apa? Akan membuat perubahan besar pada diri kita. Membacanya saja apa? Jarang-jarang. Sadar atau tidak sadar, kita ini apa? Lebih gemar, lebih senang membaca pesannya manusia di medsos-medsos kita ketimbang membaca pesannya Allah. Alangkah indahnya hidup kalau kita membuka Al-Quran seperti seringnya kita membuka gadget kita. Disadari atau tidak disadari, kita selama ini telah terperangkap dalam jebakan syaitan. Karena syaitan sangat paham bahwa Al-Quran ini kalau seorang manusia mampu memahami setiap pesan dan peringatan Allah, maka dia akan menjadi hamba yang mulia. Berarti apa? Targetnya mereka akan gagal. Apa targetnya iblis untuk manusia? Membuat manusia itu apa? hina. Kan itu targetnya. Dan mereka tahu Al-Qur'an ini adalah jalan kemuliaan. Karena itu apa? Beribu cara mereka akan kerahkan bagaimana agar manusia itu apa? terjauhkan dari Al-Qur'an. Di antara tipu muslihat syaiton untuk menjauhkan kita dari Al-Quran adalah kita dibuat menjadi manusia yang super sibuk. Dalam tanda kutip, syaiton telah berhasil menjadikan kita manusia yang super sibuk, walaupun sebenarnya sejatinya kitanya saja yang sok sibuk. Masa 24 jam waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala beri untuk kita, tidak ada satupun yang kita gunakan untuk apa? Membaca Al-Qur'an. Selama ini kita sering beralasan apa? Waduh, hari ini banyak kesibukan ini, kesibukan itu, ya wajarlah. Enggak bisa membaca apa? Al-Qur'an. Besoknya lagi, waduh, pekerjaan masih menumpuk. Kalau nggak cepat diselesaikan nanti apa? Dimarahi sama tasannya, al-Qur'an ah, Al nanti. Kita sering beralasan kesibukan kesibukan kita sehingga apa? Kita tidak sempat membaca al-Qur'an. Syaitan telah berhasil membuat kita manusia yang super sibuk meskipun sebenarnya kitanya saja yang sok sibuk. 24 jam Allah beri masa nggak bisa kita luangkan untuk membaca apa Al-Quran padahal Al-Quran itu kalau kita baca kalau kita luangkan waktu kita untuk Al-Quran Al-Quran akan membuat waktu kita berkah apa itu waktu yang berkah apa tandanya waktu itu berkah waktu yang berberkah adalah waktu yang singkat tapi banyak kesibukan-kesibukan, aktivitas-aktivitas, pekerjaan-pekerjaan dapat kita selesaikan itu tanda waktu kita berkah. Waktu yang singkat, tapi apa? Kesibukan cepat selesai. Aktivitas dapat diselesaikan dengan cepat. Itu tanda waktu kita berkah. Tanda waktu kita tidak berkah, waktu yang panjang, yang lama, tapi apa? Tidak ada satupun pekerjaan kita yang sel selesai. Walaupun sampai kita bela-bela sampai lem lembur tetap nggak selesai itu pekerjaan walaupun selesai tapi nggak beres itu tanda waktu kita apa tidak berkah Al-Quran akan membuat waktu kita apa berkah karena itu tidak ada alasan pekerjaan yang menumpuk membuat kita apa terlalaikan dari baca Quran justru kalau kita sadar kalau kita paham bahwa pekerjaan yang menumpuk itu akan cepat kita selesaikan kalau kita apa luangkan waktu untuk membaca apa? Al-Quran. Sebagaimana kata para as-salaf? Kata salah seorang dari mereka, Kullama zada hizbi minal Quran, zadatil barokatu fi wakti. Setiap kali, ini ini cerita pengalaman, ya, cerita apa? Pengalaman hidupnya. Kata salah seorang salaf, setiap kali saya menambah jatah harian membaca Al-Quran, maka saya lihat keberkahan waktuku semakin apa bertambah. azidu hatta jaza Sampai akhirnya apa? Saya terus tambah jatah harian membaca Al-Qur'an sampai saya mampu satu hari 10 juz. Berarti berapa hari sekali khatam? Tiga hari sekali. Kenapa? Karena dia lihat bagaimana Al-Qur'an itu membuat waktunya apa? Berkah. Waktu yang singkat, tapi pekerjaan-pekerjaan dapat diselesaikan. Amalan-amalan banyak dia lakukan. Itu waktu yang berkah. Karena itulah, kalau kita lihat orang-orang solih sebelum kita, mereka itu apa? Kalau kita lihat dalam biografi perjalanan hidup mereka, bagaimana seorang sahabat Utsman ibn Affan mereka apa beliau mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu rokaat dalam sholat witir 30 juz dibaca satu rokaat dalam sholat witir Al-Imamu Syafi'i kebiasaan beliau apa setiap masuk bulan Ramadan khatam 60 kali berarti satu hari khatamnya berapa kali dua kali khatam kalau kita, ya, hitung dengan logika kita. Kalau kita baca satu jus itu perlu berapa jam? Kira-kira berapa jam? Setengah jam mungkin ya. Setengah jam kalau baca lancar, setengah jam. Berarti kalau 30 jus, berapa? 15, 15 jam. Malam itu waktunya kan, kalau sholat malam berarti habis sholat Isya sampai apa? Subuh ada 15 jam? Enggak enggak sampai ya? Iya, kurang dari 15 jam. Tapi kenapa Usman bin Affan bisa menghutamkan Al-Qur'an? Kalau apakah waktu yang mereka miliki itu beda dengan waktu kita? Kita punya 24 jam, orang-orang dulu lebih dari 24 jam. Jawabannya sama waktunya. Tapi kenapa mereka bisa banyak membaca Al-Qur'an? Apa jawabannya? Hah? Ber Berkah. Itulah waktu yang berkah. Waktu yang singkat, tapi apa? Banyak aktivitas dapat diselesaikan. Banyak amal ketaatan yang dapat dilakukan. Itu keberkahan waktu. Al-Quran akan membuat seorang waktunya berkah. Baik. Kemudian, kalau kita berbicara, Bahkan, syaitan untuk membuat kita jauh dari Al-Qur'an tadi, ya, Bang. Dibuat kesibukan kita, Bang, menyibukkan dari membaca Al-Qur'an, atau satu lagi terkait dengan keberkahan waktu. Kenapa Al-Qur'an itu membuat waktu kita berkah? Karena satu huruf yang kita baca di area Al Al-Qur'an, berapa kebaikan kita dapat? Berapa kebaikan kita dapatkan ketika kita membaca satu huruf saja? Sepuluh kebaikan. Itu membaca Al-Quran. Kalau membaca WA? <laughs> membaca Al-Quran, satu hurufnya apa? Kita sudah mendapatkan berapa? Sepuluh kebaikan. Man harfan min kitabillah bihi hasana wal hasana Berarti, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Berapa kebaikan kita dapat? Jadi hitung. Ya, berapa huruf itu Bismillahirrahmanirrahim? Berapa huruf? Banyak. Eh, Kalau eh. banyak, <laughs> dihitung. Ada 19 huruf. Berarti sekedar kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa kebaikan kita dapat? 190 kebaikan. Berapa detik kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Gak sampai satu detik kita sudah dapat apa? 190 kebaikan. Makanya waktu itu apa? Berkah ketika kita gunakan untuk baca Al-Qur'an. Karena beribu-ribu kebaikan kita akan dapatkan. Itu baru membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Belum membaca apa? Surah. Belum membaca apa? Surah ini, surah ini, surah ini. Karena itulah, Muslim yang ideal, idealnya seorang muslim kata nabi apa ikra'il quran fi kulli syahrin khatamkan al-quran sebulan sekali itu idealnya kata nabi sebagaimana yang nabi wasiatkan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ikra'il quran fi kulli syahrin khatamkan al-quran sebulan sekali berarti kalau sebulan sekali khatam artinya apa bukan hanya khatam di bulan roh Ramadan setiap bulan khatam Al-Qur'an. Berarti kalau setiap bulan khatam Al-Qur'an targetnya satu hari berapa? Satu, satu juz kita baca. Itu harusnya menjadi target dalam hidup kita. Bagaimana agar supaya apa? Kita bisa mencapai target satu hari satu juz. Yeah. One day one juz. Yeah. Satu hari satu jus berat atau tidak ya awal awalnya berat memang ya awal awalnya berat ya kita bisa mulai dari apa satu lembar dua lembar tiga lembar yang penting apa target satu hari satu jus harus menjadi apa target dalam hidup kita karena Nabi mengatakan Muslim yang ideal khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Kalau kita mampu menghatamkan Al-Quran sebulan sekali, berarti sebulan sekali kita dapat berapa pahala? Ah, berapa kebaikan? Jadi hitung jumlah huruf dalam Al-Quran berapa? <g ribu> berapa jumlah huruf dalam Al-Quran? Kata Al-Imam mujahid sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam bin Al Kathir, jumlah huruf dalam Al-Quran itu 320.000 ribu 15. Berapa? 320.015. Berarti kalau kita khatamkan Al-Qur'an 9 sekali, 9 sekali kita dapat berapa? Berapa kebaikan? 3 3 juta. 3 juta 200.000. Ya. Sekitar itu. Ya. Sebulan sekali. Kalau satu tahun tinggal dikalikan 2 12. Kalau waktu umur yang kita miliki 50 tahun lagi, 70 tahun lagi, tinggal dikalikan. Berapa kebaikan, berapa pahala yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Itu belum berbicara apa? Membaca Al-Quran di dalam salat sholat. Itulah idealnya seorang muslim. Setiap harinya apa? Dekat dengan apa? Al-Quran. Alikhu ala rahimani wa rahimakumullah. Ini mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat syariah Selain ayat-ayat syariah maka ada juga ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat apa? Kauniyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Ayat-ayat kauniyah ya segala yang kita saksikan di alam semesta ini. Matahari, bulan, pohon-pohon, lautan, gunung-gunung, langit, bintang, itu semua adalah apa? Ayat-ayat Allah. Dan itu semua adalah pesan dan peringatan Allah untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Inna fi wal laili nahar ulil albab Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang betul-betul terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Orang yang memiliki hati yang hidup dia mampu mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Karena apa yang dilihat di alam semesta ini itu adalah apa? Ayat-ayatnya. Pesan dan peringatan Allah untuk kita. Demikian pula termasuk dari ayat-ayat kau ini adalah segala sesuatu yang terjadi. Kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya. Peristiwa alam, gerhana matahari, gerhana bulan. Ya. Begitu juga bencana dan musibah yang silih berganti. Itu adalah ayat-ayat Allah. Itu adalah pesan dan peringatan Allah untuk kita. Karena itu sebagai hamba yang berakal tentunya harus peka dan bersikap tanggap dalam kita mencerna setiap peringatan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 41. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan segala kejadian, musibah, bencana yang terjadi itu adalah pesan dan peringatan untuk manusia agar mereka apa? cepat-cepat sadar. Kalau orang Jawa bilang cepat-cepat eling, cepat-cepat emut. Cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al fasadu fil barri wal bahri Bima kasabat aidin nas liudziquhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Apa sebabnya? Sebabnya tidak lain adalah apa? Perbuatan tangan manusia itu sendiri. Liudziquhum ba'dallazi amilu agar Allah Agar supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, sebagian saja jadi bencana yang Allah turunkan kepada kita. Itu apa? Peringatan akan sebagian dari perbuatan kita. Kalau seandainya setiap dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia, Allah langsung hukum dengan musibah, dengan bencana, kira-kira masih ada yang tersisa manusia dari semoga bumi atau tidak? Tidak ada, habis. Ya. Makanya Allah katakan apa? Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian saja akibat dari perbuatan mereka. Ya. Bayangkan, seandainya apa? Setiap dosa yang dilakukan oleh manusia langsung Allah hukum. Dalam satu hari, satu malam. Ya. Kalau orang melakukan dosa, Allah misalnya apa? Langsung beri kepada kita bisul misalnya. Jadi satu dosa langsung muncul satu bisul. Kira-kira satu hari satu malam berapa bisul yang ada dalam tubuh kita? Hah? Yang nggak dihit, nggak terhitung. Makanya Allah mengatakan apa? Bencana yang terjadi di muka bumi ini apa? Itu tidak lain akibat dari perbuatan mereka. Perbuatan manusia. Tapi itu sebagian akibat dari yang mereka lah Lakukan, kalaulah seandainya setiap perbuatan dosa yang dilakukan langsung Allah hukum Tidak ada yang tersisa manusia di atas muka bumi ini Apa tujuan hikmah dibalik Allah kirimkan bencana dan musibah La'allahum yarji'un Agar manusia itu kembali kepada Allah subhanahu al wa ta'ala Taib alikuala khuat rahimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ibn Majah dari Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala di mana hadis ini dihasankan oleh Asy'ah Al bani rahimahullah taala Rasulullah Sallallahu Wasallam menyebutkan kepada kita musibah yang Allah turunkan kepada manusia yang itu semua adalah peringatan dari Rabbul Alamin untuk manusia itu sendiri pesan dan peringatan Allah untuk kita. Kita peka atau tidak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi lam tadhar. Al fi qod, hatta yu'linu biha. Apabila perbuatan zina sudah dilakukan secara terang-terangan di suatu kaum, zina sudah apa? dianggap biasa, bukan hal yang tabu. Dan kita lihat di zaman kita ini. Bagaimana apa? Orang malah berbangga menceritakan pengalaman apa? Zinanya. Dia tulis di medsos pengalaman apa? Zinanya dengan pacarnya. Bahkan bukan hanya dalam bentuk tulisan. Bahkan zina itu diso, disoting. Kemudian apa? Disebar. Begitu mudahnya. Begitu ringannya mereka anggap apa? Dosa zina itu. Maka ketika manusia mereka sudah seperti ini keadaannya, lihat bagaimana peringatan Allah. Illa fasha muta'un. Kecuali akan menyebar di antara mereka ta'un. Apa itu ta'un? Wabah penyakit menular. Pandemi Makanya, pandemi COVID-19 yang sedang melanda manusia saat ini itu adalah pesan dan peringatan Allah. Kita mampu membaca atau tidak, kita peka terhadap pesan Allah dan peringatan Allah atau tidak. Itu adalah peringatan akan banyaknya perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan secara terang-terangan. wal takun madat fi dan Allah akan turunkan timpakan kepada mereka penyakit-penyakit yang tidak pernah dikenal oleh orang-orang sebelum mereka. Kalau kita tanya orang-orang tua kita, dulu waktu kecil pernah dengar penyakit AIDS atau tidak, HIV. Kira-kira mereka tahu tidak orang-orang tua kita kalau ditanya. Dulu Eh, ya, mbah, kalau waktu masih muda pernah dengar HIV? AIDS? Nggak pernah. Ya. Apalagi apa? Corona sekarang. Ya. Penyakit, Allah akan timpakan penyakit yang tidak pernah dikenal apa? Orang-orang sebelum kita. Apa akibat? Akibat dari apa? Akibat dari perbuatan dosa besar yang telah merata, yang telah dianggap biasa. Dan musibah itu kalau turun tidak hanya mengenai apa orang-orang yang zalim saja, yeah. buktinya sekarang apa orang yang saleh maupun orang yang pendosa semuanya apa merasakan bagaimana akibat dari apa wabah virus corona ini. la tusiban <Sessizuk> La minkum khosoh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, takutlah kalian akan sebuah bencana musibah, ujian yang tidak akan menimpa orang-orang yang apa? Dholim saja diantara kalian. Merata semuanya kena. Bukan hanya pezina saja yang kena. Semuanya. Itu kalau apa? Turun bencana dan musibah. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yan kusul mikyal wal mizan. Apabila manusia sudah terbiasa mengurangi takaran dan timbangan, kita lihat ya di pasar-pasar kita, pasar-pasar ya, tradisional kita, bagaimana apa dengan gampangnya mereka apa inginkan keuntungan yang besar walaupun dengan cara yang curang, ya, diakal-akali timbangannya biar apa ya, orang beli satu kilo, ya, ternyata kita cuma kasih 900 ratus gram. Ah lumayan 10 gram. Masa orang mau beli mau ditimbang lagi kan gak mungkin. Ya. Kalau manusia mereka apa? Sudah terbiasa mengurangi takaran dan timbangan. Lihat apa peringatan Allah. Pasti. Illa ukhidu bis sinin wa syiddatil ma'unah wa sultan alaihim. Mereka akan dihukum dengan paceklik sulitnya bahan makanan dan kedoliman penguasa sulit bahan makanan kalaupun ada apa harganya mahal dan kita mulai rasakan seperti itu bagaimana harga-harga mulai apa naik sulit mendapatkan barang itu semua adalah apa peringatan dari Allah agar agar kita sebagai pedagang pelaku pasar mereka apa jujur dalam berdagang Kemudian kata Nabi walam yana walam yamnau zakat amwalihim illa muniu al qatra min as samai walau lal mulam yumtaru kata Nabi saw. Apabila manusia mereka menolak mengeluarkan zakat. Jadi apa? Ya. Mengeluarkan zakat. Ya. ya mungkin hanya apa? Sedikit. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Itu pun kalau mah, mau. Ya, dan banyak orang yang hartanya apa? Berjuta-juta, bermilyar-milyar. Ya. Cuma keluarkan apa? Satu juta, satu juta sudah banyak. Ya. Padahal hartanya apa? Bermilyar-milyar. Yang harusnya apa? Dua setengah persennya dikeluarkan. Tapi, ah, satu juta deh, dua juta. Ya. Itu pun kalau apa? Masih ingat membayar banyak yang mereka apa enggan membayar zakat. Apa peringatan Allah? Pasti hujan akan ditahan dari langit. Dan Alhamdulillah, kayaknya sekarang apa? Hujan turun terus menerus ya kepada kita ya sampai banjir-banjir. Oh berarti menunjukkan apa? Ya manusia rajin bayar zakat. Ini buktinya hujan masih apa? Masih turun sampai banjir-banjir. Ya. jangan terlalu percaya diri lihat kelanjutan hadis walaulal bahaim lam yum toru sekiranya bukan karena binatang ternak manusia tidak akan diberi hujan barangkali hujan yang turun kepada kita saat ini bukan karena kesolihan kita tapi apa karena belas kasihnya Allah kepada apa binatang-binatang ternak karena itu berterima kasih kepada apa kambing sapi ya. mungkin karena mereka kita diberi apa Hujan. Seandainya bukan karena binatang ternak, mungkin kita apa nggak pernah diberi hujan. Kemudian kata Nabi berikutnya, walam kudu wa illa alaihim min Apabila manusia mereka melanggar janji Allah dan Rasulnya, maksudnya apa? Larangan Allah mereka langgar. Perintah Allah, mereka tidak kerjakan. Apa peringatan Allah akan turun kepada manusia ketika itu? Illa alaihim aduan min ghairihim. Kecuali pasti Allah akan menjadikan musuh menguasai mereka. Sehingga musuh itu merampas sebagian yang mereka miliki. ba'du ma fi aidihim. Merampas sebagian apa yang kita miliki kekayaan alam Indonesia ya siapa yang paling banyak mengambil manfaatnya orang Indonesianya atau orang asing? Hah? Yang paling banyak mengambil manfaat dari kekayaan alam NKRI ini orang Indonesia atau non Indonesia? Asing. Ya kalau kita lihat di survei-survei di berita-berita yang paling banyak mengambil manfaat adalah apa? Orang-orang asing. Kalau kita baca hadis ini tentunya kita tidak akan apa serta merta salahkan apa pemerintah kita wah ini pemerintah kita apa nggak becus ya. masa kekayaan alam dibiarkan apa mengalir ke orang asing ya. jangan salahkan pemerintah kita ini ya. introspeksi diri diri kita kenapa karena nabi mengatakan tidaklah manusia itu melanggar janji Allah dan janji ya. rasulnya tidak menolak, tidak melakukan apa yang Allah wajibkan, melanggar apa yang Allah haramkan kecuali dibalas oleh Allah. Allah kirimkan peringatan berupa ini. Allah jadikan musuh menguasai mereka sehingga musuh itu merampas sebagian apa yang dimiliki. Karena itu kalau kita ingin hidup makmur di tanah kita sendiri, mulailah dari apa? Memperbaiki diri sendiri. Jangan sukanya apa? Menyalahkan apa? orang-orang yang di atas kita. Kemudian yang terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walam wamalam tahkum aimmatuhum bi kita billahi watakhayyaru mimma anzalallah illa jaalallahu baasahum bayinahum. Apabila para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan tidak memilih apa yang Allah turunkan, apa peringatan Allah yang akan turun? Allah akan menimbulkan permusuhan ada di antara mereka, dan kita lihat bagaimana, apa begitu gampangnya antara satu ormas dengan ormas lain. Saling apa, permusuhan gara-gara beda partai sampai apa pecah yang namanya apa hubungan kekerabatan, gara-gara beda warna apa sampai apa? Bacok-bacokan. Itu semua adalah peringatan Allah untuk manusia. Akibat apa? Mereka lebih memilih hukum buatan manusia dibandingkan apa? Hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Alikhu ala rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis yang agung ini, ini merita. Dan pelajaran yang sangat berharga Bagaimana peringatan demi peringatan Allah subhanahu wa ta'ala kita saksikan sekarang ini itu semuanya adalah apa peringatan dari Allah untuk kita Apakah kita kembali kepada Allah atau tetap kita apa berada pada dosa dan maksiat karena itu betapa seringnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan ayat-ayatnya kepada kita semua dan sungguh, betapa bebalnya diri kita kalau kita tidak segera kembali kepada Allah dengan mendekatkan diri kepadanya. Apakah kita harus menunggu sampai adab turun di depan kita? Sekarang, apa? Makassar masih aman-aman saja, akan masih jauh itu gempa bumi. Kita tidak tahu. Apakah kita baru sadar kalau kita lihat adab turun di depan mata kita? Baru kita, apa? Sadar. Belumkah datang waktunya bagi kita untuk segera bangkit dari kelalaian dan berlari menuju ampunan dan rahmatnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Alam yani ya lil ladina amanu li wa mana zalamin al hak. Kata Allah, belumkah datang waktunya bagi orang-orangnya beriman untuk segera menundukkan hati mengingat Allah dan kepada Al-Haq yang telah turun kepada mereka? karena itu peringatan demi peringatan Allah subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita sekarang apa tinggal kita kita sadar kita peka terhadap pesanan peringatan Allah tersebut atau tidak dan memang untuk mengubah pola hidup kebiasaan menjadi kebiasaan yang baik itu tidaklah apa mudah tapi harus kita lakukan Jangan sampai kita berketurusan di atas kelalaian-kelalaian kita. Sementara apa? Musibah demi musibah Allah telah apa? Perlihatkan kepada kita. Ya. Ah nanti. Ah nanti. Bahkan apa? Ada yang sebagian yang membuat apa? Jadwal hidup Umur sekian sampai umur sekian Ah, saya foya-foya aja dulu Menikmati masa Muda ya, Nanti kalau saya umurku sudah 50 tahun Baru apa? Tobat Baru kembali kepada Allah ya. Muda foya-foya Tua nanti kayak raya Nanti matinya apa? Masuk surga, surganya siapa? Muda foya-foya Tua kayak raya Matinya masuk Surga, surganya siapa? Ya. Orang itu kalau dia terbiasa di atas kebiasaan yang jelek, jangan salahkan Allah wafatkan dia di atas kebiasaan yang jeleknya itu. Karena itulah dibuat kaidah oleh para ulama kita di antara yang dikatakan oleh lima minu kathir man ala mata alai. Siapa yang terbiasa hidup di sebuah kebiasaan, pola hidup tertentu, mata alai. Allah akan wafatkan dia di atas apa? Kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidup kita adalah kebiasaan yang baik, insya Allah kita akan apa? Meraih husnul khotimah. Kalau sekarang kebiasaan kita saja apa? Kebiasaan yang jelek, kebiasaan yang penuh dengan dosa dan maksiat, jangan salahkan Allah wafatkan kita ketika kita sedang apa? Bermaksiat. Karena man asyala syai'in Siapa yang terbiasa hidup di atas sebuah kebiasaan, dia akan dimatikan di atas kebiasaannya tersebut. Dan merubah kebiasaan tentu memang butuh apa? Perjuangan. Orang-orang solih sebelum kita saja, mereka apa? Bersusah payah mendundukkan jiwa mereka untuk beribadah. Kata Muhammad Ibnul al-Munkadir, Kabatu nafsi arba'ina sanatan hatta istaqamat ala ta'atillah. Perhatikan pengalaman hidup Muhammad Ibnul Munkadir. Saya paksa diriku selama 40 tahun. Jadi selama 40 tahun Ibnul Mukadir apa? Paksa dirinya agar supaya taat -ta 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 beramal. Setelah 40 tahun beliau berjuang menundukkan hawa nafsunya. Baru setelah itu apa? Jiwanya enak, diajak untuk beribadah. Perjuangannya berapa? 40 tahun. Kata Thabit Ibn Aslam Al-Bunani. Kabatus sanatan. amtu biha ishrina sanatan. Saya paksa ya, diriku untuk melakukan Qiyamul lail Salat tahajud selama 20 tahun. Artinya apa? Selama 20 tahun betul-betul apa? Thabit Ibn Aslam beliau berjuang. Keras melawan apa? Jiwanya. Agar supaya bisa bangun malam. Salat tahajud. Selama berapa tahun tadi? 20 tahun isri nanti 20 tahun berikutnya bisa apa? Enak, bisa nyaman. Itu salat tahajud. Jadi semuanya memang butuh apa? Perjuangan. Orang-orang soleh sebelum kita yang telah mendahului kita saja seperti itu keadaannya. Bersusah payah dulu, menundukkan hawa nafsu dan perlu waktu. Dan memang harus seperti itu. Kalau kita ingin apa? Husnul khotimah. Baik, mungkin ini yang bisa kita ambil di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله Salat isha, kalau ada hal-hal yang, yang Kurang jelas dari apa yang kita Sampaikan tadi Tafadual. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terkait dengan hati yang selamat Ustaz Ada barometernya Hati yang hidup dan hati yang sakit Serta hati yang mati Ustaz. Supaya kita bisa mengukur diri sendiri Dan ketika mati, bagaimana menghidupkan kembali Ketika sakit, bagaimana membuatnya sehat Baik Bismillahirrahmanirrahim Terkait dengan hati yang hidup dan hati yang mati Tadi telah kita terangkan bahwa Di antara kunci agar supaya pesan dan peringatan Allah Itu mampu kita tangkap Bermanfaat pada hidup kita Adalah apa? Ketika kita memiliki hati yang hidup Dan juga di antara sebab kita betah berlama-lama membaca Al-Qur'an adalah ketika hati kita bersih. Karena itulah kata sahabat Utsman bin Affan, "La lama syabi'tum min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian itu adalah hati yang bersih, bukan hati yang berpenyakit, "lama syabi'tum min kalami rabbikum." Niscaya kalian tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Qur'an ini untuk menjawab pertanyaan kenapa sih kalau kita baca Quran cepat bosan satu menit dua menit satu lembar dua lembar kayaknya sudah sangat lama tapi kalau baca WA Facebook ah biar satu jam dua jam apa ya, terasa singkat itu jawabannya hati kita yang bermasalah jadi diantara indikasi hati kita sedang bermasalah hati kita berpenyakit itu kita apa bosan untuk membaca Al-Quran. Cepat bosan, cepat ngantuk. Kalau baca Quran baru dua lembar, tiga lembar, cepat ngantuk. Tapi kalau depan layar gadget, wah biar satu jam, dua jam apa? Betah kita. Itu menunjukkan apa? Hati kita adalah hati yang sedang sah, sakit. Lautohurat ya. kulu bukum lama syabik tumin kalami robikum. <tuh ratkulubukum> Seandainya hati kalian itu adalah hati yang bersih, kenis saya kalian tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Itu diantara indikasi hati kita sedang sakit ketika apa? Diajak untuk beramal. Susah untuk membaca Quran. Cepat bosan, cepat ngantuk. Ya. Apa itu hati yang sakit? Ya. Hati yang sakit adalah hati yang dipenuhi oleh penyakit-penyakit jiwa. Penyakit-penyakit hati. Apa itu penyakit-penyakit hati? Ria, sum'ah, dengki, hasad, iri, dendam, itu semua adalah penyakit-penyakit hati. Yang kalau mengisi hati kita, membuat hati kita apa? Sakit. Bagaimana cara membersihkannya? Yang pertama adalah kenali dulu. Apa penyakit hati yang paling mendominasi pada diri kita? Kan bisa kita apa? Cek. Saya ini apa? Kalau melihat orang lain sukses, gampang iri. Wah, berarti apa? Iri mungkin Penyakit hati yang paling mendominasi Atau mungkin Saya ini orangnya apa Kalau sudah disakiti sulit untuk apa Memaafkan Dendam, oh berarti mungkin dendam itu Yang mendominasi hati kita ya. Saya ini kalau beramal ya. Kalau sendirian Males, tapi kalau ya, Banyak orang yang lihat semangat Oh berarti mungkin penyakit hati Yang mendominasi adalah ri ria Setiap dari kita Tentunya apa bisa merasakan apa penyakit hati yang paling mendominasi dari diri kita. Itulah yang apa kita jadikan prioritas untuk apa kita bersihkan. Satu persatu, wah ini penyakit yang paling kronis untuk saya, ini iri, ini hasad. Ya. Itu diobati dulu. Bagaimana cara mengobati penyakit hati? Tentunya yang tadi kita harus mengenali dulu penyakit hati yang mau kita obati, apa? Itu yang pertama. Kenali dulu. Setelah itu kita carikan apa penawarnya satu persatu. Bagaimana kita bisa tahu penawar obat untuk mengobati penyakit hati tersebut? Kaji kitab-kitab para ulama yang membahas tazkiyatun nufus pembersihan hati. Di antara kitab yang bagus dalam hal ini adalah kitab Mukhtasar Min Hajil Qasidin karya Imam Inukudama. Dan alhamdulillah sudah banyak penerbit yang menerjemahkan itu dikupas di situ oleh Ibnu ya kalau penyakitnya iri ya bagaimana obatnya kalau penyakitnya ria sum'ah bagaimana penawarnya itu dicarikan itu disebutkan satu persatu secara detail hal-hal yang apa hal-hal yang mungkin kita rasakan apa sesuatu yang selama ini kita tidak sadari tapi justru itulah apa penawarnya. Baca. Jadi bagaimana cara kita mengobati penyakit hati? Tadi yang pertama apa? Kenali penyakit yang paling mendominasi. Yang kedua apa? Baca kitab-kitab para ulama bagaimana cara mengobatinya. Terus yang ketiga, sering berdoa minta kebersihan hati. Apa doanya? Sudah pernah dibahas di sini. Doa minta kebersihan hati. Siapa yang masih ingat? Ustaz Sahel kalau nggak salah ya. Apa Hmm. Wa maulaha. Eh, itu doa minta kebersihan hati. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta maulaha wa waliyuha. Taip. Mungkin itu yang bisa dijawab untuk pertanyaan tadi. Tafadol <tuh> kalau ada yang lain yang mau ditanyakan. Oh ya, tapi oh ya. terkait dengan apa eh, memberikan bantuan kepada orang-orang atau organisasi-organisasi yang kita tahu, organisasi itu. Atau orang-orang itu, dia akan pakai donasi kita untuk berbuat maksiat. Ya. Apakah ketika kita memberikan donasi kepada mereka, mereka ini ya, kita mendapatkan pahala? Kan, ini saya bantu orang lain. Terserah dia mau pakai apa. Yang jelas, sahabat ya, kasih mereka donasi ikhlas, mengharapkan keriduan Allah tulus. Ya. Apakah niat yang ikhlas? ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu sudah cukup membuat kita berpahala dalam hal memberinya dilihat kalau kita ya, memberikan donasi kepada orang atau organisasi yang dugaan besar kita ya, akan digunakan untuk bermaksiat misalnya menyelenggarakan apa konser-konser musik Ya, atau membuat apa acara-acara maksiat ya maka tidak boleh kita berikan donasi kepada mereka walaupun ketika kita memberi ikhlas tulus terserah mereka buat apa kan urusannya mereka salahnya mereka saya kan intinya apa memberi ya ikhlas ya. salah yang seperti itu kenapa karena kita akan terjatuh ke dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal uduan saling bantu membantu dalam ketakwaan dan jangan kalian saling membantu dalam dosa dan kemaksiatan. Kalau kita berikan donasi kepada orang-orang yang dugaan besar kita, ya dugaan besar walaupun mungkin ada kemungkinan donasi yang kita berikan nggak dipakai untuk maksiat, tapi kalau dugaan besar kita akan digunakan untuk maksiat jangan. Kenapa? Karena Allah telah melarang kita untuk apa? bertahun saling tolong-menolong dalam dosa dan maksiat kita ikut andil kita ikut andil di situ dalam dosa dan maksiat itu dilarang Jadi kalau kita mau bersedekah lihat-lihat jangan yang penting apa niat saya ikhlas memberi orang lain terserah orang lain mau gunakan untuk apa kita lihat kalau kita apa namanya berikan ini donasi dan kita tahu akan digunakan untuk kemanfaatan ya untuk hal-hal kebaikan kita beri dan di situ apa? Kita akan mendapatkan pahala yang berlipat. Taib. Mungkin itu jawabannya. Ya. Hmm. Ya. Ah, di situ berarti terkait dengan apa namanya kepercayaan kita. Pertanyaan kita. Kita tahu ini apa namanya eh, dia pakai spanduk bantuan donasi untuk korban bencana alam. ya. Tapi kita tahu orang-orang yang minta donasi ini adalah orang-orang yang apa? Ya dilihat dari penampilannya kurang bagus, ya, kurang bagus. Ya. Kalau kita ingin selamat kan kita bersedekah. Tentunya yang kita harapkan apa? Bagaimana dengan sedekah yang sedikit yang saya beri itu mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Kan seperti itu. Makanya kalau ada pilihan yang lain yang menurut kita lebih amanah tentunya apa kita beri kepada yang lebih amanah kepada yang lebih apa amanah jadi di sini itu masalahnya terkait dengan apa kehati-hatian karena tujuan kita bersedekah adalah apa mendapatkan kebaikan yang berlimpah sementara kalau kita berikan kepada orang yang penampilannya seperti ini mungkin kita juga agak ragu ya mending kita berikan kepada apa orang yang menurut kita sudah baik ya amanah ya. jadi di sini bukan masalah boleh atau tidak ya. kehati-hatiannya jangan ya. masih banyak yang lainnya yang lebih yang lebih kita percaya ya, yang lebih amanah Taib, seperti itu Taib, masih ada lagi pertanyaan ya. 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 kalau tidak ada kita akhiri kajian kita ya. kita sholat isya Thank <laughs> you.